Ya, bro-bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman. Dan hari ini gue bakal bocorin kepada kalian semua Starlight member untuk bulan Mei ini ya bro-bro. Jadi nanti dapat skinnya apa ya bro-bro. Jadi ini adalah bocoran, jangan beritahu ya orang lain walaupun gue bikin videonya. Oke okay, bro-bro, berarti kalau kalian beli Starlight member bulan depan, kalian akan mendapatkan ini dia, Widi. Skin Martis ya, bro-bro. Sering Mau. Nama Sering Mau atau Mau ini gimana ya nyebutnya? Widi. Widi. Makin sangar ya, bro. Coba kita lihat dari sisi depannya ya. Oke, ini dari sisi depannya ya, bro. Dan by the way ya, bro-bro, ini cocok sama si Irithel ya, bro. Irithel kemarin kan itu ada magma-magmanya gitu ya, bro. Nuansanya gitu ya. Oke, dan di badan Martis ini juga seperti itu ya. Ada merah api-api merah dari apinya dari magma gunung gitu ya, bro. Oke, lahar air lava ya, bro. Bukan lava dari gunung ya, sama aja lava. Dan dari gambarnya di situ matanya itu wede, matanya itu juga dari api gitu ya bro, api dari batu yang membara gitu ya. Oke, dan matanya ada titik-titiknya kayak gitu. Terus di bahunya, Widi, di bahunya itu ada tanduk kayak gitu ya, nggak biasa gue ngeliatnya. Oke, itu kalau di skin utamanya gitu nggak gitu ya bro. Dan coba kalian lihat pedangnya bro, pedangnya ada apinya coy. Oke, dan di belahan dadanya itu ada gimana ya, ada tanda gitu ya, apa ini, bekas dioperasi pak? Enggak tahu juga ya. Dan itu kakinya juga seperti itu, kukunya ya, kukunya warna hitam ya bro. Akhirnya kita lihat kukunya. Oke, dan tebasan-tebasannya itu ada apinya gitu ya bro. Widi, itu coba kalian lihat pedangnya ngeluarin api bos kuy. Oke, mantap jiwa. Dan talinya seperti warna apinya ya bro, warna orange gitu ya. Oke, dan ini sangat beda sekali dengan kalau memakai skin utamanya ya bro, yang gratis itu ya. Oke, ini dia, nampak depan ada kayak selempang kayak gitu ya bro. Di belakangnya itu coba kalian lihat, itu mungkin buat celananya biar nggak melorot. Oke, dan ini ada penutup belakangnya kayak gitu ya, sampai situ saja, tidak sampai menutupi semua tubuhnya ya. Oke, dan rambutnya sekarang berwarna putih gitu ya bro, mantap sekali ini. Aduh, keren banget sih ini. Aduh, ini gue juga mau beli ini bulan depan ini ya bro. Kalau kayak gini skinnya mantap jiwa coy. Oke, ini dia lah ya. Oke, kita lanjut lihat. Oke, ini dia tampak in game ya bro. Apakah beda jauh atau sama dengan animasi yang berada di depan tadi? Sangat jauh coy. Kalau yang berada di depan tadi itu kan senjatanya itu ada apinya coy, ada aura-aura apinya, sedangkan di sini nggak ada ya bro. Dan warnanya pun lebih beda ya, coba kalian lihat dia pada saat berjalan. Tuh dia kan. Oke, dia ini udah siap-siap skill 1. Oke, sebelum kita menuju skill 1, kita melihat dulu skill basic, basic attack-nya dulu ya bro. Oke, ini dia basic attack-nya berwarna orange ya bro, orange dan hitam. Tuh dia. Waduh, kayak mantap sekali ya bro. Yang di bawahnya kan warna hitam, terus warna kuning, terus warna orange kayak gitu ya bro. Tuh ada gradien warnanya, mantap sekali. Kalau di skin utamanya yang gratis, yang gak pakai skin apa-apa, yang pokoknya gratis, itu warnanya ungu ya bro. Itu bedanya ya, cuman beda warna doang ya, gak ada yang spesial. Oke, langsung saja kita ke skill pertamaxnya. Oke, ini dia skill pertamanya. Waduh, skill pertamanya pak, wede, itu duri-durinya itu ya bro. Warnanya warna api ya, itu warna kuning, terus warna gradiennya ke orange ya. Oke, kita zup. Oke, mengeluarkan cahaya api yang ke atas gitu ya bro. Waduh, itu kayak menghambat ke bawah gitu loh. Waduh, sudah dijepit, dikembaskan api lagi, mantap tuh, gosong dah. Oke, mantap sekali ya skill pertamaxnya kayak gitu ya bro. Oke, kita coba lihat lagi skill pertamaxnya. Oke, keluaran Martis. Waduh, mantap sekali coy, mati tuh. Oke, sekarang kita bakal lihat skill 2-nya. Oke, ini dia skill 2-nya bro. Kita lihat nih, kita amati. Oke, baik. Dan ini, widih, ada ngeluarin. Ada ngeluarin apa itu? Percikan lava atau apa gitu ya bro. Coba kita lihat, set. Oke, waduh, widih, itu ngeluarin kayak tadi juga ya bro, pokoknya ngeluarin kayak cahaya api kayak gitu ya. Oke, ini gerak lambatnya. Waduh, gimana ya, aura
senjatanya itu kelihatan gitu ya. Oke, ini gerak cepatnya ya. Waduh, makin mantap coy. Ngeri deh ini ya bro. Siapa yang berani ngelawan artis ya bro? Pantesan ya, hero artis itu juga nyusahin ya bro. Makanya sekarang ini sering sekali hero artis itu di ban ya. Oke, kita lihat ultinya bagaimana bro. Oke, ini dia, siap-siap kita lihat ultinya ya bro. Oke, dan by the way ini gua ngambilnya dari YouTube Dep Klopet ya bro. Jadi kalau kalian mau lihat full videonya langsung saja di deskripsi ada linknya ya bro. Oke, oke, dia di ultinya coy. Waduh, dia menusukkan gitu, ada aura apinya ya bro yang mengikuti senjatanya dari belakang gitu ya bro, dan tubuhnya juga. Oke, coba kita lihat lagi ya, ultinya nanti ada nih. Oke, ini dia ya bro, ini dia siap-siap untuk menusuk musuhnya untuk mengultinya ya. Oke, 1, 2, 3 set. Waduh, ngeluarin aura api lagi ya bro. Tapi sayangnya ini dia review skinnya nggak ada pada saat kayak gini nih, pada saat musuhnya hampir mati terus kan dia ada efeknya tuh dia kayak gitu ya kan bro, ada keluar efek-efeknya juga nih pasti, tapi dia nggak ada review sampai sana ya bro. Aduh, sayang sekali ya, gue juga mau ngeliat gitu loh kalau dia setelah ngulti itu kan bisa ngulti lagi kalau musuhnya mati ya bro. Waduh, padahal gue mau lihat yang itu tuh. Oke bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton video gue sampai kiri video itu tadilah bocoran skin Starlight member untuk bulan depan yaitu bulan Mei. Bro, jangan lupa like dan share dan subscribe di channel gue, dan pantengin terus channel Nyari Kirama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nyari Kirama.